Baiklah, sedikit lagi. Hiya. Hah. Ah, sialan. Kenapa aku selalu gagal? Aku paling tidak suka dengan yang namanya kegagalan. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengajak Wolfrah dan juga Capella. Aku ingin mereka menggendongku. Hehe. OTW. Assalamualaikum, Capella. Iya, waalaikumsalam. Aku di atas, Raden. Oh, di atas. Ayo, ke atas. Oke. Dahlah. Ternyata kamu juga hobinya di kamar doang ya? Iya nih. Kamu lagi ngapain? Sama aja, aku lagi nge-game juga. Oh alah, kirain. Apa? Kamu kirain aku kenapa? Enggak, kenapa-napa kok. Hele, jujur aja. Aku cuma main game kok. Iya. Oh iya, kamu abis lost streak ya? Kok tahu? Iyalah, kalau lost streak pasti kamu mengajak kami mabar. Aku ikutan boleh enggak? Kamu enggak diajak, Sky. Awas saja kalian ya. Kenapa dia? Sky, ampun. Ah! Capella. Si Sky main kasar. Dahlah, enggak diajak main, dia malah kasar ke kamu. Sudah tidak apa-apa, jangan hiraukan dia. Aku baik-baik saja kok. Ya sudah kalau gitu. Ayo, kita jenguk Wolfrah. Ya udah, Sky. Dasar Sky. Tapi emangnya Wolfrah di rumah? Dia pasti di rumah. Nah kan. Teman-teman, kau mau kemana Wolfrah? Iya, kau mau kemana nih? Aku baru aja mau main ke rumahmu. Kau udah ada di sini. Ya udah, ayo ke rumahku. Aku mau minta gendong sama kalian berdua. Dah lah, kau habis lost streaknya. Iya nih, aku gak mau WR ku pecah. Padahal barusan pecah. Oh iya, tapi kita mah berbertiga aja nih. Dah, kalian duduk aja dulu. Kenapa harus pakai duduk segala sih? Iya. Ya, soalnya ini penentuan. Jadi aku harap kalian tidak ngetrol ya. Kau tidak usah khawatir. Kami mana pernah ngetrol. Iya, mana pernah kami ngetrol. Ya sudah kalau begitu. Ayo, kita langsung aja ke atas. Aku pakai PC ya. Boleh. Ya udah, gaskan. Ya udah, Skui, kita ke atas. Oke. Nah, ini dia PC baruku. Widih, PC-nya udah upgrade. Mantap banget. Capella, ada apa? Itumu menyentuh bahuku. Maaf. Enak ya? Dahlah, Skui, login. Memangnya kau jago pakai PC, Raden? Iya, emangnya kau jago? Belum terlalu jago sih, ini aku masih belajaran. Kalau masih belajaran mah gak usah diharap. Jangan meremehkanku. Aku akan mengaktifkan skill karakterku. Coba saja. Oke, rasakan ini. Laba-laba. Kalian mabar trio ya? Iyalah, lihat nih bang, kegigianku. Iya kok. Kau belum tahu kan kekuatanku yang sesungguhnya. Lihat ini, Nani. Dahlah, padahal udah kena kepala itu 107. Aku pun kena. Kalian semua benar-benar beban. Mabar, tapi cupu. Sialan, aku tidak akan membiarkanmu meremehkan teman-temanku. Mana musuhnya? Aku tidak akan membagikan musuh ini kepadamu, kids. Aku sudah melihat musuhnya. Ya. Kambing lah. Sialan, aku tidak akan kalah darimu, Wolfrah. Coba saja. Oke, aku akan maju paling depan. Tuh, ada depan di musuh. Ada musuh di depan. Apalah ngomong kebalik-balik. Knock satu.
kerja bagus. Oke, musuh tersisa satu tuh. Hei, bagi aku kill lah. Heh, wah, ini dia. Rasakan itu. EZ, bro. Woi, musuhnya di mana sih? Heh, aku tahu, pasti di sini. Nah, kan? Oke, kenok satu. Widih, jago juga nih bocil. Heh, aku bukan anak kecil. Heh, kau akan menyampah kan? Sudah kuduga. Mana ada menyampah? Hileh. Lihat nih. Yah. Anjay. Yes. Buyah. Wah, untung kita digendong sama Wolfra. Heh, bilang apa sama aku? Terima kasih, Wolfra. Hehe, terima kasih, Wolfra. Kapela, kamu juga GG. Benarkah? Iya. Eh, tapi kalian bosan gak sih main game ini terus? Kenapa harus bosan? Iya. Ya, aku pengen beli game offline gitu. Game offline? Emangnya kamu mau beli game offline apa? Aku sih pengennya beli game offline horror. Wah, kayaknya menarik toh. Eh, kayaknya tadi ada yang lewat deh. Benar kah? Oh iya, itu pencuri. Hajar! Serang! Boom! Headshot! Dasar pencuri. Haha, pencuri sudah kita kalahkan. Sekarang banyak banget pencuri di FF. Kau benar. Karena kita tidak punya pintu. Hah, malah diingetin lagi. Oh ya, Wolfra, maukah kau membelikan game untukku? Baiklah, akan aku belikan. Beneran, kamu mau? Iya, yeah, soalnya aku mau keluar juga. Oh, baiklah kalau begitu. Nanti bawa kesini ya gamenya. Oke, siap. Ya udah, pastikan kau beli game yang mantep ya. Oke, oke, aman. Aku pergi dulu ya. Gak sabarnya aku pengen main game offline. Hehe. Mereka benar-benar teman terbaikku. Ya sudahlah, sambil menunggu Wolfra beli gamenya, aku mau lanjut push rank FF. Mau cobain update terbaru. Kalian udah cobain update terbaru belum, guys? Tulis di kolom komentar ya. Yo, yo, ayo. Dijual game murah. Ada yang mau beli atau enggak? Kalau enggak ada, ya udah. Permisi, Bang. Abang jualan game ya? Iya, Dek. Saya jualan game. Oh, saya mau beli, Bang. Game online-nya tentang apa ya? Game online? Sorry, saya tidak menjual game online. Terus, gamenya offline? Yoi, gamenya offline. Seru loh. Ah, saya tidak suka main game offline. Saya sukanya main game online. Sorry ya, Bang. Lain kali saja. Ya sudah. Maaf ya, Bang. Yo, tidak masalah. Wah, kayaknya itu orang jualan game ya. Permisi, Bang. Saya dengar Abang jualan game offline ya. Ya, benar. Kamu dapat 100. Apa? Karena jawaban kamu benar, kamu dapat 100.000 dari saya. Bentar dulu, Bang. Gamenya tentang apaan? Kok tiba-tiba ngasih saya uang 100.000? Game ini saya kasih gratis buat kamu. Beneran? Ya, saya sedang tidak bercanda. Wah, terima kasih banyak, Bang. Ya, tapi kamu harus berjanji untuk menyelesaikan game ini. Baiklah, Bang. Kalau begitu, saya permisi terlebih dahulu. Sekali lagi, terima kasih untuk game gratisnya. Sama-sama. Yes, akhirnya aku tidak perlu mengeluarkan uang. Hehe, mayan. Raden, Raden. Dah lah, malah tidur orangnya. Raden, Raden, bangun. Eh, iya istriku. Weh, istri-istri kulempar gluwal juga kau. Dia cuma bercanda loh. Iya loh. Oh iya, apakah kau sudah membelikan gamenya, Wolfra? Tentu saja, malah dapat gratis lagi. Aku jadi gak perlu mengeluarkan uang. Wah, beneran. Hoki banget kau. Aku jadi pengen. Ya udahlah, gak usah bacot lagi. Ayo kita cobain gamenya. Katanya game offline ini sangat seru dan kita harus menamatkannya. Benarkah? Aku juga jadi penasaran sama gamenya. Ya sudah kalau begitu. Ayo kita cobain. Aku jadi penasaran. Yaudah, hidupin komputermu. Oh iya,
Kata abangnya gamenya bisa main buat berapa orang? 4 orang sih. 4 orang ya. Karena kita bertiga sudah pasti cukup kan? Yoi. Kok gak mulai-mulai gamenya? Sabarlah. Apa ini? Apa yang terjadi? Tidak! Capella. Di mana Wolfra? Woi, aku ada di sini lah. Loh, kita ada di mana ini? Oh, aku juga tidak tahu. Jangan-jangan kita masuk ke dalam dunia gamenya? Tidak mungkin. Di sini bahkan tidak ada sinyal. Dahlah, sepertinya kita terperangkap. Oh, jadi ini adalah jalan keluar satu-satunya ya? Tampaknya iya. Hey, Wolfra, kau mau kemana? Kita harus mencari jalan keluar. Nah, terhubung. Dahlah. Tampaknya tempat ini dipenuhi dengan labirin. Kau benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara, kita harus mencari jalan keluar. Mungkin yang kau katakan benar, tapi bagaimana caranya? Kita harus mengumpulkan kunci sepertinya. Kunci? Lihat itu. Ada kepala orang. Mana? Hey, Wolfra, jangan ke sana. Oh, tidak. Kalian punya teman yang seperti ini juga, guys. Disuruh jangan samperin malah disamperin. Maafkan aku. Ya sudah, cepat kumpulkan kunci-kunci ini. Baik. Loh, kok kita masih hidup? Berarti kita akan terus dibangkitkan sampai kita berhasil mengumpulkan kunci-kunci itu. Jadi kita tidak akan bisa keluar dari sini sebelum kita mengumpulkan semua kuncinya. Kemungkinan begitu. Oh no. Ya sudah, ayo kita selesaikan misi ini. Aku takut. Kita berpisah saja supaya lebih cepat. Oke. Tunggu aku, Wolfra. Baiklah, tenang. Aku harus mengumpulkan kunci-kunci ini supaya kami bisa keluar dari tempat ini. Aku tidak mau terjebak di sini selamanya. Nah, ini dia. Aku yakin dengan kunci-kunci ini kami pasti bisa keluar dari sini. Sialan, mengagetkanku saja. Wolfra, tunggu. Oh tidak, Wolfra dikejar makhluk halus itu. Semoga dia bebek saja. Apa ini? Apa yang kau pikirkan? Ayo cepat lari. Tunggu dulu. Oh tidak, tampaknya kita tidak bisa keluar dari tempat ini. Itu benar. Kita terjebak di dalam sini, Raden. Kita harus bagaimana? Aku juga tidak tahu kenapa kita bisa terkurung di dalam game ini. Mana tidak ada sinyal lagi. Kita tidak bisa minta tolong siapapun. Baiklah, tampaknya satu-satunya cara yaitu kita harus mengumpulkan semua kunci itu. Ya sudah, kita bersama-sama saja. Itu benar. Aku takut jika sendirian. Baiklah, ayo kita cari bersama-sama. Nah, gitu dong. Bersama-sama kita pasti bisa. Aku harap juga begitu. Hei, tunggu. Jangan tinggalkan aku. Ayo cepat, Capella. Wolfra. Wolfra. Dahlah. Apa yang harus kita lakukan? Lari, lari. Tapi bagaimana dengan Wolfra? Sudahlah, dia pasti sudah dikalahkan. Oh, tidak. Kita harus kembali. Tapi oh, lihat, banyak kunci di sana. Oh tidak, itu Wolfra. Wolfra! Lari teman-teman, lari. Oh tidak, Wolfra sudah tumbang. Kalian pecundang. Siapa orang ini? Tampaknya dia adalah sesepuh. Ayo, kita ikuti dia. Oke. Hei, jangan tinggalkan aku lagi. Dahlah. Parah, kamu menertawakanku. Aku tidak mau lagi bersama denganmu. Hei, jangan bertengkar. Ayo kumpulkan kunci-kuncinya. Baiklah. Dahlah,
Tampaknya hanya kita berdua yang bisa memenangkan game ini, Raden. Kalau begitu, ayo kita cari bersama-sama. Oh, baiklah, aku akan memimpin. Kerja bagus. Ayo, Wolfrah, kau pasti bisa menemukan semua kuncinya. Sabar-sabar, jaringanku ngelag. Aku tidak akan membiarkan kalian menang. Hei, apa maksud orang itu? Sialan, kejar dia. Di mana dia? Entahlah, dia cepat sekali menghilangnya. Hati-hati. Tolong, aku dikejar labu. Awas, Sukapela. Itu tadi hampir saja. Aku tahu sekarang cara mengecoh mereka. Wah, baiklah kalau begitu, aku akan mengikutimu. Hei, jangan ambil kunciku tapi ya. Tunggu dulu. Kenapa bisa ada layar di sini? Dan ada boneka yang terjebak di sana. Jangan-jangan ini adalah pintu keluar. Aku yakin monitor ini pasti bisa membantu kita keluar dari tempat ini. Benar kan, Kapela? Kapela, kau di belakangku. Kapela. Oh no. Sialan, pergi kemana dia? Kapela. Baiklah pemirsa, seperti yang kalian lihat, saat ini saya sedang berada di rumah kejadian, dan di mana rumah ini sudah dijaga oleh para polisi dan juga tentara. Nah, diperkirakan 3 orang bocah menghilang, dan untuk lebih jelasnya, aku akan mewawancarai salah satu seorang polisi yang ada di sini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Loh, kebalik kambing. Oh iya, maksud saya bagaimana kronologinya, Pak? Ya, menurut rekaman CCTV, 3 bocah itu terakhir terlihat di dalam rumah ini. Tetapi mereka tidak pernah kelihatan keluar ataupun ditemukan. Nah, kurang lebih begitu informasinya, pemirsa. Nah, buat kalian yang tahu di mana para bocah-bocah itu, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau menurut saya, mereka terjebak di dalam back room.